Enggak guys, jadi banyak sekali ya yang minta sama saya untuk casting ikan nampala. Dan hari ini saya sudah sampai di sungai dan sudah membawa joran sapi saya guys. Nah kalau pakai joran sapi ini artinya kita cari wak palung guys. Posisinya tapi airnya itu sedang sedikit keruh ya. Padahal kemarin sore itu saya pantau masih jernih, tapi debit airnya memang besar. Ya mudah-mudahan hari ini dengan air yang keruh ini kita masih bisa dapat ikan guys. Wes kalau gitu langsung aja kita untal. Let's go. Nah pertama-tama kita coba popperan dulu ya guys, karena ini bisa ngeluarin ceples atau jeblukan air yang marak ke iwak kuwi ngerti guys, nek ana umpan yang dhuwur guys. Nah, udah saya lemparin popper di sana tapi belum keluar, guys. Jadi kita naik ke atas. Enggak, guys. Tadi kita udah cobain pakai popper dan ternyata iwaknya itu enggak keluar. Sekarang saya mau coba slim stick dari Kalen ukuran 4,5 cm. Wes, langsung saja kita selamat pinggiran dulu, guys. Sambar dua kali guys. Biasanya tuh kalau airnya gede gini, ikannya tuh ada di tempat yang tenang dulu, sebelah arus. Kita coba lemparin guys. Aku dapat guys. Nih ya, tadi tak paperin di pinggir situ. Kecil hitam mengejar ternyata spesies hampili guys. Kena paper 3 cm guys. Size nya masih kecil ini, kemungkinan 13 cm lah ini. Oke, nih ya. Ikan pertama hari ini guys, popper natural 3 cm. Amis hampili. Kita rilis guys. Kunyu. Oleh guys. Masuk. Kita lanjut lagi guys. Let's go. Nah guys, ini kan kebetulan airnya baru besar ya. Kalau air besar itu biasanya ikannya cuma di pinggir-pinggir. Nah sekarang kita coba pakai umpan kecil nih. Swimmer 2,5 cm warna hijau. Oke. Kita mainin di pinggir-pinggir aja. Dapat nih.
tuh kan ikannya cuma di pinggir-pinggir teman-teman. Nih dapat hampili kecil ya, karena saya pakai umpannya kecil juga, swimmer 2,5. Amis guys, ini berhubung masih kecil kita rilis. Asik banget teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah guys, itu ada sopo dalam. Kita coba pakai umpan yang agak gede. Kita pakai splasher aja. Splasher 5,7 cm. Masuk semua nih guys. Betul guys, kaget aku guys, lagi nyemplung langsung di sikat aja lah ya, jondel tuh aku umpane lho, lepas sayangnya targetnya itu. Wuh, tak apa-apa guys. Alhamdulillah, poin lagi guys. Nih guys, pakai splasher 5,7 cm nih. Salah nyangkut di sini. Nih, nyambernya di seberang sana tuh tadi. Tuh, sebelah sana. Alhamdulillah ya, size-nya lumayan nih. Daripada ikan pertama dan kedua tadi, lebih besar ini guys. Soalnya umpannya juga lebih besar guys nih guys. Apa dempo, saya cilik sebenarnya guys. Karena orang-orang Jogja juga sering pakai yang 9 cm, 10 cm, kayak gitu guys. Splasher 5,7, amis ikan hampala. Tapi ini masih hampili guys. Wes kita rilis aja. Keburu nanti dia dicariin. Mama, tolong aku mama. Tiga ekor, sambutan menarik guys. Sudah lama gak mancing palung, dikasih rezeki tiga guys. Kita lepas deh. Boten budhe ajeng dilepas. Oke, purun boten budhe. Boten. Oke, okay, kita rilis ya guys. Guys, wah ada yang mau guys, ada yang mau ternyata. Kita kasih masnya aja ini ya. Apa bingung? Oke, mau dipelihara guys sama orang sekitar sini ya. Jadi ikannya kita kasihkan aja. Bentar guys, tak kumbah ya. Wah itu ini mau dipelihara ya ternyata sama orang sekitar. Kita kasihkan guys ini guys. Oke, tos. Alhamdulillah ya, walaupun airnya baru besar tapi masih dikasih 3 ekor ikan hampili. Nah untuk umpan-umpannya tadi itu saya pakai umpan support dari Kalen Fishing Shop. Kalau teman-teman pengen beli umpan ini, nanti untuk linknya ada di deskripsi. Umpan recommended untuk ikan hampili dan hampala dan hampolo guys. Nah kalau gitu saya pamit undur diri dulu. Joran sapi saya sudah amis. Kita sambung lagi di episode yang akan datang. See you next time. Bye bye.